Pekerjaan cuma urus suami, Syahrini ternyata bisa dapat 3 miliar rupiah per bulan. Pantas kini tampil beda sebelum dan sesudah menikah. Syahrini memang memiliki pesona yang kerap membuatnya dibicarakan publik. Bagaimana tidak, Syahrini bisa membuat dirinya yang dulu dikenal cetar membahana kini malahan beralih menjadi istri pengusaha. Penghasilan Syahrini setelah menikahi Reno Barak ternyata makin fantastis. Bahkan dirinya diketahui tidak lagi bekerja sebagai artis, Syahrini memilih untuk vakum demi mengurusi rumah tangga. Satu hal yang sangat terlihat adalah cara Syahrini memperlakukan wajahnya. Ada perubahan tampilan yang luar biasa dari seorang Syahrini hingga bisa tampak seperti sekarang. Didukung oleh suaminya yang punya kekayaan tak tanggung-tanggung, mantan sahabat Luna Maya itu pun makin bergelimang harta. Tiap unggahan Syahrini saat ini justru sangat mewah. Kakak Aisyah Rani ini bahkan kerap kali liburan ke sana dan kemari. Yang paling terlihat adalah pada cara Syahrini memperlakukan wajahnya. Antara transformasi yang kelewat berubah dari seorang inces, dari mana sebenarnya Syahrini mendapatkan modal mengubah wajahnya padahal kini ia tak lagi bekerja. Semenjak menikah dengan Reno Barak, Syahrini lebih memilih fokus untuk keluarga. Tak perlu lagi, Syahrini pun sudah dapat uang bulanan 3 miliar rupiah dari Reno Barak. Usai menikah dengan Reno Barak yang pengusaha tajir, kehidupan Syahrini pun semakin glamor dan mewah. Netizen beberapa lalu mendadak soroti perubahan drastis para Syahrini sebelum dan sesudah menikah dengan Reno Barak. Hal itu terlihat dari foto jadulnya ketika masih aktif menjadi penyanyi. Potret Syahrini itu pun dibagikan di akun Instagram @receh.id pada Jumat. Akun tersebut tampak membagikan kolas foto Syahrini dulu dan sekarang. Dalam foto tersebut, Syahrini pada zaman dahulu hanya berpenampilan sederhana. Syahrini terlihat mengenakan tank top berwarna putih. Bahkan istri Reno Barak itu tampak tak mengenakan polesan make up di wajahnya. Rambut panjangnya pun dibiarkan terurai dan berantakan. Hal itu sangat berbeda sekali dengan Syahrini yang sekarang. Wanita yang akrab disapa Inces itu terlihat selalu berpenampilan glamor. Dalam foto tersebut, Syahrini terlihat mengenakan baju panjang dan celana coklat muda. Ia tampak menenteng tas mewah berwarna marun. Penyanyi berusia 38 tahun itu terlihat sangat bahagia dengan menunjukkan senyum semeringahnya. Pada keterangan foto, akun itu tampak mengungkapkan bahwa uang bisa merubah segalanya. Sontak, unggahan tersebut pun langsung dibanjiri komentar dari para netizen. Banyak netizen yang tampak tak menyangka dengan perubahan drastis dari Syahrini tersebut. Jika dilihat-lihat, memang penampilan Syahrini kini kelewat sempurna. Bahkan wajahnya mulus tanpa ada sedikit pun noda tersisa di wajah. Ia kerap tampil sempurna bersama Reno Barak saat liburan bersama. Syahrini diketahui sedang berada di Jepang menemani suaminya mendatangi tanah kelahirannya. Syahrini pun diketahui sempat menjadi penyanyi papan atas dan sudah keluarkan banyak karya. Namun, seperti yang diketahui kini Syahrini sudah tak sesering dulu tampil sebagai penyanyi. Semenjak menikah dengan Reno Barak, Syahrini lebih memilih fokus untuk keluarga. Tak perlu lagi, Syahrini pun sudah dapat uang bulanan 3 miliar rupiah. Usai menikah dengan Reno Barak yang pengusaha tajir, kehidupan Syahrini pun semakin glamor dan oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.